Okay, untuk emas SLU USD, saya cuba untuk buat analisis dari simple. Okay, dari di manti kita nampak pertemuan tiga garisan MA5 high, MA5 low, MA10 low dan MIB. Okay, itu adalah golden di H4, di weekly yang kita boleh nampak yang harga berada di kawasan MA50. Ni MA50 dia dah break dan dia buat MHV extreme, dia dah bagi satu re-entry, dia turun tak lepas buat momentum baru. Bila tak ada buat momentum baru, re-entry yang tak ada momentum baru ni, jaga-jaga dan dia nak buat reversal. Dan di mana, di situlah kawasan MHV. Dan MHV di bawah MA50. Ini adalah kawasan terbaik untuk kita buy. Di mana tak ada kekuatan, menunjukkan kekuatan penurunan, dan dia adalah berada di zone MHV untuk weekly. Itu adalah kawasan-kawasan yang terbaik untuk kita buy. So, adakah kenaikan ni ataupun re-entry di monthly ni sudah valid? Kita kena tengok daily sebab full setup ni ada berada di daily. Di weekly kita terdapat kawasan MHV dan di daily dia kena ada muncul momentum. Okay, di sini dah ada momentum. Momentum buy. Menunjukkan di monthly ini adalah kawasan-kawasan untuk kita buy ataupun kawasan-kawasan dia nak pergi ke arah untuk jadi harga lebih tinggi lah. So, di daily kita boleh nampak momentum dah valid dah untuk re-entry. Dan sekarang ini berlaku re-entry di daily pula. Monthly re-entry buy, daily pula bagi re-entry buy sekarang ni. Sekarang ni benda yang sama kita boleh nampak di H4. Okay, harga-harga yang terbaik untuk kita buy adalah kawasan kawasan BBB ke low BB. Itulah kawasan terbaik untuk buy. Dan kawasan yang lagi baik untuk kita buy adalah kita kena tengok MA50 ni dalam keadaan naik. Okay, saya tunjukkan dalam keadaan menaik. Sama seperti di weekly. Kalau kita tengok weekly, dia ada kawasan untuk menaik. Okay, kawasan menaik. Dan ni walaupun dia dah landai, dia still lagi belum valid untuk kejatuhan. Di mana kejatuhan untuk MA50 ni kita kena tengok yang dia cross top BB baru dia strong sell. Sekarang ni masih ada lagi 50-50 di mana BB MA50 ni baru masuk BB, dia tak cross lagi top BB. So dia 50-50 lagi, still ada kekuatan untuk naik. Sama juga yang berlaku di H4. Dalam keadaan kenaikan MA50 dan akan berlaku setup-setup MHV di kawasan MA50. Yang itu adalah yang terbaik. Dan sekarang ni kita boleh nampak satu candle, dia touch saja MA50. Dia menunjukkan yang dia sudah sampai di kawasan-kawasan terbaik untuk kita buy ataupun kawasan terendah-terendah, kawasan terendah daily. Okey, bila dah sampai kawasan terendah daily tu, daily punya confirmation ada di H1. So kita kena tengok H1. Dia kena berlaku setup momentum lah. Kita kena tunggu dia momentum. Sekarang ni still masih lagi dalam momentum sell. Kita nak validkan setup daily tu re-entry, dia kena ada momentum di H1. So bila dia ada momentum sell ni, kita tahu kita kena tunggu dia habis dulu. Momentum sell ni dia akan bagi re-entry sell, lepas tu dia turun dan dia habis. Habis tu maksud dia close, tak buat momentum. Dia tak buat momentum sell. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai MHV buy lah. Itulah habisnya MHV buy ni, habisnya sesuatu trend. So cara kita nak predict untuk munculnya MHV, kita boleh nampak yang satu CCI kita berada di atas MIB CCI. Dia berada di atas paras MIB ni lah. Kalau perasan. Ataupun dia MA50 ni dia naik. Lepas tu dia buat
pergerakan penurunan yang dia yang ni low high, lepas tu dia buat higher low, so divergent. Walaupun price turun tapi dia buat higher low, memang itulah keadaan yang akan memunculkan MHV di H1. So lebih kurang macam mana? Okay. Di sini kita boleh nampak ada momentum. Dan di CCI kita boleh nampak dia buat extreme. Dia berada di luar top BB. Kuat momentum ni. Tapi bila ada momentum yang kedua ni, kita boleh nampak yang CCI semakin lama semakin menaik. Tengok. Low, lower low, higher low. Low, higher low. So, market akan naik. Macam itulah. So, apa yang kita tunggukan? Sama, kita nak tunggu ada MHV berlaku. Dan yang terbaik, yang lagi baik adalah di kawasan MR200, bawah MR200 di H1. Sebab di kawasan bawah MR200 ni adalah kawasan low BB ataupun kawasan MR50 di H4. Sampai tak sampai kita tak tahu. Tapi ni dah berada di dalam kawasan untuk kita buy. So, market harga yang terbaik adalah di bawah MR50 ataupun di touch MR50. Tu yang terbaik. Dan kita kena tahu confirmation ni adalah momentum di H1. Tu je. Sekarang ni memang rasanya buy. Bukan rasanya lah. Memang kita boleh nampak setup buy berlaku di daily H4 dan belum, dia belum complete lagi. Penurunan masih ada lagi di H1. So kita tunggulah penurunan tu habis, baru kita boleh entry buy. Sekarang ni masih ada lagi penurunan. Dan market gold ni memang agak tinggi dia punya pips atau bilangan dia punya shadow untuk H4. Memang agak kita nampak panjang. Sebab tu kita boleh nampak shadow di sini. Ni lebih kurang 60 pip kat ni. 60 pip. Dan sini pun sama juga. Lebih kurang 90 pip. So shadow-shadow H4 ni memang panjang. So kita kena berhati-hati dengan call. Okay. Itu sahaja. Terima kasih.